Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, ketemu lagi dengan saya Dika di channel Saiful Zaman. Dulu tahun 2015, Mahfud MD sebut Zuhairi Misrawi adalah orang yang kebelinger. Karena ucapan Zuhairi Misrawinya itu kayak gini nih. Di kampung, kalau udah mau berdoa, cukup baca Yasin atau ziarah kubur. Sekarang harus ke Mekah dengan biaya tinggi. Beragama jadi mahal. Satu. Padahal kalau kita umroh berarti kita nyumbang devisa bagi Arab Saudi. 2. Secara sosiologis, ziarah kubur itu menjadikan biaya beragama relatif lebih murah daripada harus umroh ke Mekah. 3. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang tadi saya bacakan, kok aneh-aneh ya? Oh, wajar. Zuhairi Misrawi ini, dia merupakan tokoh dari jaringan Islam liberal. Dan baru-baru ini, Pak Jokowi mengajukan Pak Zuhairi Misrawi untuk menjadi kedubes Indonesia di Arab Saudi. Dan ternyata Pak Zuhairi Misrawi ini merupakan tim ses Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 yang lalu. Jadi wajar ya, karena yaitu Pak Jokowi presiden kita, dia tidak lupa untuk berterima kasih pada relawannya. Perihal penunjukan duta besar itu harus disetujui oleh negara yang akan ditempati. Jadi, apakah Arab Saudi akan menerima Zuhairi Misrawi ini sebagai seorang dubes dari negara Indonesia?